Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan memaparkan pengalaman-pengalaman seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru disampai ke Sembang Kopi ini pun saya nak mengucapkan selamat datang. Dan yang mana anda semua yang belum menekan butang subscribe di bawah, bolehlah tekan dulu butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya dan saya doakan. Anda semua yang menonton video ini dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, kita akan dengarkan 4 pengalaman seram menarik. Yang mana di antara 4 kisah seram ini, terdapat kisah seram seorang pengirim kita yang dikatakan diganggu ketika dia menunggang motosikal seorang diri pada waktu malam. Dan ada juga pengalaman seram seorang pengirim kita yang dikatakan mengalami gangguan-gangguan misteri di rumahnya selepas saja dia menerima jiran yang baru. Bagaimanakah pengalaman seram ini berlaku dan bagaimana pula pengakhirannya? Jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom. Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Yang mana kisah ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Helmi. Yang mana Helmi nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia menunggang motosikal seorang diri pada waktu malam. Dinyatakan di dalam kiriman, Helmi ini berasal daripada Johor dan dia pula tinggal di sebuah taman perumahan yang terletak di area Johor Bahru. Okey, kejadian seram ini berlaku pada satu malam. Namun dikatakan dia pada ketika itu sedang menunggang motosikal baru pulang daripada kerja. Dan dia pula baru teringat yang mana isteri dia pada hari tersebut bekerja shift malam. Isteri dia dinyatakan di dalam kiriman bekerja sebagai seorang jururawat. Jadi sebelum dia pulang ke rumah, dia hubungi dulu isteri dia dan bertanya, adakah dekat rumah dia ada lauk kan makanan? Sebab dia nak makan lah balik tu. Tapi isteri dia kata ada, cuma lauk tu dah tinggal sikit. Last isteri dia yang makan. Jadi isteri dia bagi cadangan, apa kata abang berhenti kedai, makan dulu kat kedai, baru balik rumah. Sebab dia kata takut nasi pun rasa dah tinggal sikit tu, lauk pun dah tinggal sikit. Contoh macam tu. Jadi dia pun kata okeylah, ambil jalan selamat. Dia singgahlah ke sebuah gerai makan. Masa dalam perjalanan nak balik ni, dia terjumpa kedai, dia berhenti. Dan kemudian sampai kat kedai tu, dia pun pesanlah makanan apa yang dia nak makan. Dan kemudian dia ambil telefon dia, dia mulalah hubungi emak dia. Yang mana dinyatakan dekat dalam kiriman, emak dia tinggal berbeza taman je tapi dalam satu kawasan yang sama. Dia pun telefon mak dia, dia tanyakan dah tidur ke, buat apa macam tu. Dan adalah dalam perbualan dia dengan mak dia ni, mak dia nyatakan yang mak dia masih dekat rumah tak masak, kira tak makan lagi lah. Jadi si Helmi ni fikir, apa kata kalau aku order pesan makanan untuk mak dia sekali dan kemudian bawa makanan ni pergi rumah mak dia, makan bersama dengan mak dia. Dia terfikir macam tu. Dan kemudian dia pun telefon semula mak dia dan kemudian tanya, mak nak makan apa-apa tak? Dia boleh pesankan kan? Dia boleh bawa. Dan kemudian dia pun nyatakanlah cadangan yang dia nak, kira perancangan yang dia nak buat lah. Dia nak pergi makan kat rumah mak dia apa semua. Mak dia setuju dan kemudian mak dia kata okeylah, orderkan mak contoh nasi goreng tom yam contoh. Jadi dia pun orderkan, makanan pun sampai, dia terus menunggang motosikal ini terus pergi ke rumah mak dia. Sampai rumah mak dia, dipendekkan cerita, dia makan apa semua kan. Selesai saja dia makan, dia bagi tahu mak dia yang dia nak balik ke rumah lah. Nak berehat disebabkan keesokan harinya dia bekerja lagi. Jadi mak dia pun cakap, bukan ke isteri kau hari ni kerja shift malam, dia cakap begitu. Dan kemudian Helmi bagi tahu, betul kenapa mak?
kalau macam tu kau tidur je lah kat sini, jam pun dah pukul 10 dah ni, dia kata macam tu. Dan kemudian Helmi kata, alamak, bukan saya tak nak tidur sini, tapi lagi mudah saya tidur kat rumah. Sebab yalah, dia lebih selesa. Satu lagi, dia bangun-bangun tidur, dia boleh terus mandi, siap-siap nak pergi kerja. Kalau dia tidur rumah mak dia, mesti dia akan bangun, bawa motor, balik rumah. Banyak, kira renyah kan, banyak kerja. Sorry. Jadi okeylah, mak dia pun kira macam bila dia bagi tahu mak dia pun okey. Dia pun start motor dia. Mulalah jalan ataupun menunggang motosikal ni pulang ke rumah. Okey, dia nyatakan dalam kiriman, daripada taman mak dia ni, nak pergi ke taman perumahan dia ni, perlu melalui satu jalan yang dikatakan ada lampu. Cuma jalan ni aktif, digunakan oleh penduduk-penduduk setempat ni. Kira kawasan-kawasan taman berdekatan situ, nak keluar ke jalan besar ke, lalu jalan tu. Lebih kurang macam tu lah. Jadi dia pun bawa lah motor ni. Dia kata malam tu, jalan ni dikatakan tak banyak kereta. Memang jalan ni pun memang bukan kereta sibuk pun lalu kan. Tapi dia kata malam ni, kenapa macam tak ada motor, tak ada kereta macam tu. Dan dalam perjalanan dia ni juga, dia terserempak dengan sekumpulan kira anak muda lah, remaja lelaki yang duduk di bahagian tepi jalan. Adalah motor-motor banyak, mungkin dia orang melepak dekat situ. Waktu dia melalui budak-budak ni, budak-budak ni semua matanya tertumpu ataupun pandang ke arah Helmi yang sedang menunggang motosikal. Dan Helmi juga terdengar salah seorang daripada budak-budak ni seolah-olah pandang Helmi dan kemudian cakap, "Ush." Macam tu. Jadi bila Helmi dengar je, kan bila sekali kira sekali imbas lah, bila dia lalu tu, dia terdengar budak cakap, "Ush." Dia semua tengok side mirror, kenapa budak-budak ni semua tengok aku? Dia kata macam tu kan. Ada apa-apa yang tak kena dengan aku ke? Tak apalah. Dia pun tak indahkan perkara tu, terus juga menunggang motosikal nak balik rumah dia. Okey, ke depan sikit lagi, dia kata ada sebuah kenderaan, iaitu kereta lah, sebuah kereta yang berselisih dengan dia. Dan kereta ni semakin hampir dengan dia, mula bagi lampu tinggi, high beam. Puk, 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 macam tu. Menyebabkan bila kereta tu lepas je, dia kata, kenapa ni tadi budak-budak tu tengok aku lain macam? Kereta dia pula bagi high beam. Ada yang tak kena dengan aku ke? Dia pun tengok badan dia, tak ada apa. Dia toleh ke belakang sedikit, belakang dia tak ada apa. Tak ada apa-apa pun. Dia tengok cermin sisi sebelah kiri, tengok tak ada apa-apa. Dia toleh ke cermin sisi sebelah kanan. Mengejutkan apabila dia nampak satu susuk kepala, seolah-olah ada orang yang duduk di belakangnya, kepalanya betul-betul di atas bahu sebelah kanan Helmi. Wajah dia dinyatakan di dalam kiriman agak sangat menyeramkanlah, yang mana wajahnya pucat dan kemudian senyum sinis. Pandang matanya pandang ke arah depan, kira tak pandang ke arah cermin lah, pandang ke arah depan sambil senyum macam tu. Bila sekali imbas dipandang, Allahu Akbar, dia kata. Dia tundukkan kepala dia supaya dia tak nampak cermin ni, dan kemudian dia pulas motor dia, dia terus bawa lajulah untuk pulang ke rumah. Tapi apa yang hairan, dia kata dia tak ada perak rasa motor dia berat ke, dia terasa macam lain macam ke, tak ada. Cuma apabila dia nampak je penampakan di dalam cermin tersebut, dia mula rasa takut. Dia baca apa saja yang dia tahu, doa-doa lah dalam hati dia. Dan kemudian Alhamdulillah, dia selamat sampai ke rumah. Tapi sebelum dia sampai ke rumah, dia kata dia cuba juga tengok cermin sisi kanan yang dia nampak dia tadi. Tapi penampakan kepala itu tadi sudah tiada. Sudah tiada. Mana dia kata, okeylah, benda ni dah tak ada kot. Mungkin dah terbang ke, dah hilang ke, dia fikir macam tu. Sampai saja ke rumah, dia cuci kaki dan kemudian dia masuk ke dalam rumah berehat. Okey, mungkin dia tidur apa semualah. Malam tu memang tiada sebarang gangguan yang berlaku di rumah dia dan tiada mimpi-mimpi pelik yang dia alami ketika dia sedang tidur. Dan gangguan itu hanya malam tu je lah yang dia kena, tak ada gangguan pada malam-malam yang lain. Jadi itulah pengalaman seram menarik yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Helmi. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua, yang mana pengalaman seram ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Nazhan. Yang mana Nazhan ini nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia pergi bercuti bersama dengan keluarganya ke sebuah pantai yang terletak di Perak.
Dia nyatakan di dalam kiriman, yang mana pada waktu tu dia pergi bercuti dengan keluarga besar dia lah, yang mana ada makcik dia, ada pakcik dia, macam tu. Dan kejadian ni berlaku pada satu malam. Okay, ringkas, kisah dia ni ringkas. Saya masuk terus ke part yang seram. Yang mana dikatakan malam tu dia bersama dengan dua orang sepupu dia, semua lelaki, tiga orang ni, turun daripada kira hotel ke ataupun resort dia ni, keluar pergi ke arah kawasan pantai yang berdekatan dengan resort dia ni. Keluar dan kemudian berjalan bertiga, sambil-sambil tu berbual. Sambil dia berbual ni, sambil dia berjalan, makin lama dia berbual, dia kata dia pun dah tak sedar. Dia toleh ke bahagian belakang pantai ataupun resort dia ni tadi, yang mana tempat dia bermula berjalan ni tadi, dah jauh dah tau. Dah jauh. Dan kemudian dia pun pandang sepupu dia, dia kata, kita jalan dah sampai sini siut, dia kata. Dia kata, dah lah kawasan tu gelap, dia kata. Tapi pada mulanya dia tak perasan sebab dia tengah berborak ni tadi. Dia cakap, jom patah balik, patah balik, patah balik. Okey, malam tu memang sejuk, angin dah mula tiup kuat kan. Jadi dia pun berjalan-jalan, sambil-sambil jalan santai borak. Tiba-tiba hujan turun dengan sangat-sangat lebat. Hujan turun dengan sangat lebat. Dia pun mulalah berlari. Tapi kalau nak berlari selaju mana pun jauh. Dia dah ada jauh dengan resort dia tadi. Sambil dia lari ni, dia kata dia paling depan. Nazah ni yang paling depan. Dia lari-lari, tiba-tiba dia terpandang ke arah sebelah kiri, tepi pantai ni. Ada satu macam pondok tau, yang mana ada empat tiang dan kemudian bumbungnya adalah zinc. Dan kemudian bawah bumbung tu ada macam kerusi batu lah, macam tu, terlepak-lepak mungkin. Dia pun nampak je pondok dia, terus lari. Terus lari pergi ke arah pondok tu dan kemudian diikuti dengan dua orang sepupu dia ni tadi. Kenapa dia tak teruskan lari balik ke resort dia? Sebab dia kata dalam poket dia pada ketika tu ada telefon, ada rokok dia, semua ada dekat dalam poket. Jadi basah, kalau telefon basah lagi lah kan, mahal lah, betul kan? Jadi dia terus lari pergi ke arah pondok tu, berteduh kat situ dulu. Sampai mungkin dah renyai ke atau dah reda sikit, baru dia nak sambung lah berjalan pergi balik ke resort. Jadi sambil dia duduk ni, dia kata, aduhai hujan pula, kita tak perasan lah. Ya, patutlah angin sejuk semacam. Dia cakap. Dia pun duduk dekat bawah pondok tu, berbual lah. Berbual lagi. Berbual. Tiba-tiba, mata Nazahan terperasan dekat salah satu kawasan air. Kira kawasan air kat pantai ni, agak jauh dengan dia. Dia ternampak seperti ada seorang perempuan. Seorang perempuan yang berambut panjang, berpakaian tidaklah berbaju putih. Dia kata berpakaian seperti serba merah. Berjalan di kawasan ataupun di tempat gigi air ni. Jalan macam tu. Jadi dia dah terdetik dalam hati lah. Hujan-hujan tu ni, perempuan ni buat apa jalan dekat tepi-tepi air ni? Dia kata macam tu kan. Tapi dia tak tegur dulu, mula-mula. Dan tiba-tiba perempuan ni macam kira macam belok. Belok pergi ke arah atas. Kira nak naik ke bahagian atas kan, daripada air nak naik ke atas macam tu. Jadi dia pun, perempuan ni nak pergi mana kan? Naik. Dan kemudian tiba-tiba perempuan ni melalui satu pokok dan kemudian hilang. Hilang, tak nampak lagi perempuan tu timbul kat sebelah sini pokok tu, tak ada. Hilang macam tu je. Jadi dia kata, apa yang aku nampak ni? Dia fikir macam tu kan. Dan kemudian dia pandang sepupu dia seorang lagi. Sepupu dia macam pandang ke arah mana yang dia pandang tadi. Pandang. Lepas tu dia kata, uish. Apa? Kau nampak? Apa yang aku nampak? Dia kata, kau nampak apa? Daripada tadi juga aku tengok kau pandang sana, kau nampak apa? Dia kata, aku ingat kau nampak. Dia kata macam tu. Ya, kau nampak apa? Aku tak nampak, dia kata. Ya ke? Tiba-tiba sepupu dia yang membelakangkan tempat tu macam pandanglah dia orang-orang kan. Korang nampak apa ni? Dia tu kan. Dan kemudian dia pun cerita, tadi kat situ aku nampak macam ada perempuan tau. Rambut panjang, baju warna merah. Jalan kat situ, dia kata. Dan sepupu dia yang betul-betul depan dia ni cakap lah, kau biar betul, mana datang perempuan pula datang jalan hujan-hujan macam ni kan? Dia cakap. Dan kemudian Nazan cakap lagi, ya aku nampak, aku tak bohong. Dia jalan, tiba-tiba dia pergi macam-macam naik atas ni. Dia naik atas ni. Waktu dia tunjuk tu, tangan dia terus tunjuk ke arah sepupu dia yang seorang lagi. Kira ada dua orang sepupu, seorang depan dia, seorang sebelah sini. Dia tunjuk tu kan, mata dia terus terpandang sepupu dia seorang lagi. Belakang sepupu dia ni tadi, berdiri satu sesuk tubuh wanita yang berpakaian serba merah, rambutnya panjang, matanya berwarna merah, dengan wajah yang menyeramkan sedang tengok ke arah dia. Dia tengok, dia nampak je susuk tubuh perempuan yang berdiri belakang sepupu dia ni tadi. Dia terus lari lah, hujan-hujan pun dia lari. Dan diikuti dengan dua orang lagi sepupu dia ni, terus berlari sampai ke resort. Sampai ke resort.
memang lencun lah, basah lokos lah orang kata kan, baju ni. Terus dia naik ke bilik semula, dan malam tu dia kata dia tak boleh tidur, membayangkan wajah benda tu tadi. Dia cerita dekat sepupu dia apa yang dia nampak pada mulanya, dan dia nampak belakang sepupu dia tadi, tapi sepupu dia dua orang ni memang langsung tak nampak. Selepas saja Nazan lari buat kali yang kedua ni, memang dua orang ni tak pandang belakang, dia kata dia terus larilah ikut Nazan dia. Cuma dia kata macam mana tiba-tiba hilang, dan tiba-tiba waktu dia tengah cerita ni, benda tu kat belakang sepupu dia. Sedang tengok ke arah dia pula tu. Itu adalah pengalaman seram dia lah yang dia pernah alami ketika dia pergi ke sebuah pantai yang terletak di Perak. Dia ada nyatakan lah nama pantai ni kan, pantai Teluk, Teluk apa gitu. Tapi saya buat kira macam research lah dekat internet, pantai Teluk ni memang ramai orang pergi, masih lagi ada orang pergi. Jadi tak payahlah saya reveal nama dia. Cuma pergi ke mana-mana pantai pun hati-hati, banyakkan baca doa, jangan, kalau boleh janganlah malam-malam jalan tepi pantai macam tu, tak elok. Itu bukan tempat kita kan, kita pun tak tahu apa yang tinggal dekat kawasan tu. Jadi itulah pengalaman seram kita yang kedua dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nazhan. Kisah seram kita yang ketiga ni pula dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Mirul. Yang mana Mirul nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang dia pernah alami ketika dia menggunakan lift, okay, untuk naik ke rumahnya. Dia nyatakan di dalam kirimannya, dia tinggal di rumah bertingkat, kawasan rumah bertingkat yang terletak di Persin 15 Putrajaya. Dan kejadian ni ataupun kisah ni agak ringkas lah, okay? Kiriman dia tu ringkas. Yang mana kejadian ni berlaku pada satu malam, yang mana dikatakan dia berada di rumah pada ketika itu. Dia bersama dengan isteri dan juga dua orang anak dia, yang seorang berusia 8 tahun dan seorang lagi berusia 4 tahun. 4 tahun. Yang mana pada malam tu dia berada di rumah macam biasa lah, dia duduk di bahagian ruang tamu sedang menonton TV mungkin kan. Dia, sebab dia nyatakan lagi mana dia dekat rumah je, jadi saya bayangkan lah dia dekat ruang tamu mungkin dengan tengok TV dengan anak dia yang berusia 4 tahun belum tidur lagi kan. Tengah duduk-duduk, tiba-tiba dia kata dia terasa seperti nak merokok. Jadi dia pun pergilah ke arah beg dia tu, dan kemudian dia cuba cari mana rokok aku ni. Alamak, dia terlupa yang mana rokok dia dah habis waktu dia kat tempat kerja lagi. Dan rancangan dia sebenarnya balik kerja tu dia nak pergi singgah kedai beli. Tapi sebabkan dia dah terlupa, jadi dia berniat untuk turun ke bahagian bawah, pergi ke sebuah kedai, okay, yang berada dekat kawasan rumah dia ni. Tapi dia kena turun lift lah. Jadi dia pergi ke arah bilik tidur, masuk untuk maklumkan pada isteri dia. Tapi dia dapati isteri dia dah pun tidur di atas katil. Okay? Dia keluar balik, dia masuk ke bilik satu lagi, iaitu bilik anak yang berusia 8 tahun ni. Anak dia yang usia 8 tahun tu pun dah tidur dulu. Dah tidur juga. Jadi okeylah, tak apa, okey, anak dia dah tidur, isteri dah tidur, tinggallah anak dia yang berusia 4 tahun ni. Takkan dia nak tinggal anak dia 4 tahun ni kan, kalau dia nak pergi kedai, betul tak? Jadi okeylah, tak apalah, dia pun dukung anak dia. Dia kata jomlah teman, contoh abah pergi kedai contoh. Jadi dia pun ambil beg duit, okey, ambil telefon dia. Dia terus berjalan keluar daripada rumah dan terus menuju ke arah lift ni tadi. Berlaku satu kejadian ganjil sebelum dia turun ke bawah. Dan waktu dia tekan lift, pintu lift terbuka, dia masuk dan kemudian dia tekanlah level G kan, untuk dia turun ke bahagian bawah. Waktu dia tekan level G, pintu tertutup dan kemudian terbuka semula. Terbuka semula. Jadi dia kata, kenapa ni? Dia tekan tutup, pintu lift tertutup dan kemudian terbuka lagi sekali. Kali ini dia jengah kepala dia keluar, dia kata, ada orang tekan ke? Sebab biasanya kalau ada orang tekan, baru dia terbuka balik kan? Tengok tak ada apa-apa. Tak ada apalah kot. Dia masuk, dia tekan level G ataupun dia tekan button tutup pintu tu. Bila pintu lift tu tutup semula, baru lift ni turun ke bahagian bawah. Sampai dekat bawah, dia berjalan kaki pergi ke kedai, belilah apa yang dia nak beli di tadi. Dan kemudian dia smoking dulu dekat bawah. Smoking dulu dekat bawah dan kemudian barulah settle apa semua. Dia angkat anak dia semula, terus berjalan menuju ke arah lift ni tadi. Sampai saja ke arah lift, anak dia pada ketika itu sedang dukung dan kepala anak dia berada di bahu dia. Kira macam letak macam tu kan, dia dukung. Anak dia sedang tidur. Dia pun bawa sampailah ke lift, dia tekan pintu lift terbuka
tiba-tiba dia terbau satu haruman yang menusuk ke hidung dia. Menyebab dia, bau apa ni? Dia kata begitu kan. Yalah, tak apalah. Dia masuk je ke dalam lift, tekan tingkat berapa yang dia nak pergi, tingkat rumah dia contoh. Tingkat 8 contoh kan. Dia tekan tingkat 8, pintu lift tertutup dan mula bergerak. Waktu dia pintu lift tertutup, anak dia ni tiba-tiba menangis. Anak yang berada di yang dia tengah dukung sekarang ni menangis dan kemudian mula mengatakan, "Abah takut, abah takut." Dia kata macam tu. Dan kemudian cubalah kan si Mirul ni cuba tenangkan anak dia ni. Kenapa? Takut apa? Abah adalah gitu kan. Dan bau wangi tu makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Waktu ni Mirul kata, cepatlah sampai tingkat 8 lah. Contoh tu kan, cepatlah sampai tingkat rumah aku ni. Kenapa ni? Lift ni rasa macam lama sangat. Sampai saja tingkat 2, pintu lift terbuka. Pintu lift terbuka. Dan kemudian dia tekan tutup. Tutup, naik lagi, terbuka lagi. Dia nak keluar, ni level 3 pula. Terbuka lagi sekali pintu tu. Sampailah dia kata 3 kali benda tu berlaku. Contoh, sampai tingkat 5, terbuka pula lagi sekali. Dia kata waktu ni dia tekan tutup. Dia baca ayat kursi kuat keluar daripada, suara keluar lah daripada mulut dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambil tu popok anak dia yang sedang menangis pada ketika itu. Dia kata dia baca, barulah lift tu tak lagi terbuka dan kemudian terus sampai ke level rumah dia ni. Ataupun tingkat rumah dia ni. Bila pintu lift terbuka, dia keluar, dia kata bau wangi tu seolah-olah ikut keluar daripada lift. Sampailah ke hadapan ataupun depan pintu rumah dia. Dia buka pintu grill, mungkin dia buka pintu, dia masuk ke dalam rumah sambil memberi salam dan kemudian dicuci kaki, cucikan kaki dan muka anak dia. Anak dia terus menangis sehinggalah hampir pukul 3 lebih pagi. Tak boleh tidur dan dia dapati badan anak dia pada ketika itu dah mula panas macam demam. Demam tau. Dan dia adalah cuba bermacam-macam cara dan kemudian selepas beberapa hari demam anak dia ni dah semakin pulih dah. Tapi demam anak dia ni dinyatakan dalam kiriman on off. Nanti bila dah sejuk, bila rasa macam okey dah baik kot, tiba-tiba panas lagi. Sejuk lepas tu panas lagi. Macam tu. Sampailah lama kelamaan dia kata dia ambil lah air mungkin kan. Dia sapu kat muka anak dia ke apa, dia buat sebab dia kata dia adalah cara yang dia buat dan kemudian barulah anak dia beransur-ansur pulih dan tidak ada lagi lah demam apa semua tu. Entah apa yang anak dia nampak, dia kata dia tak tahu. Dan mungkin anak dia rasa ada sesuatu dalam lift tu pun dia tak tahu. Sebab anak dia pada ketika itu menangis tu bukan mata terbuka, abah takut tak. Anak dia pejam mata tapi nangis, abah takut macam tu. Yang menjadikan lagi takut adalah bau wangi tu tadi. Kalau tiba-tiba anak dia nangis, bau wangi tu tak ada, mungkin anak dia bermimpi sesuatu. Betul tak? Tapi bau wangi yang dia kata dia sendiri tak pernah bau sebelum tu. Tiba-tiba ada dalam lift. Jadi itulah pengalaman seram menarik yang ketiga dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Mirul. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah seram yang terakhir ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Navin. Yang mana Navin ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, gangguan dan juga gangguan penampakan yang dia pernah alami selepas saja dia membeli sebuah rumah second hand. Nabi nyatakan di dalam kiriman yang dia ni adalah seorang lelaki berbangsa India lah dan dia baru saja membeli sebuah rumah second hand. Dan boleh dikatakan rumah ni strategik, dekat dengan tempat kerja dia, dekat dengan tempat kerja isteri dia. Dia ada seorang anak yang berusia 6 tahun. Okey, 6 tahun. Yang mana gangguan yang pernah berlaku lah dekat rumah ni. Okey, sebelum tu saya bagi tahu dulu dia nyatakan dalam kiriman, saya tertinggal. Rumah ni dia beli, dia tak ada survey tau. Dia tak ada tanya orang sebelah ke, rumah ni okey ke tak okey, berapa ramai orang yang dah menyewa, tak ada, dia tak ada tanya. Cuma dia tengok daripada segi itulah strategi kan, dekat dengan office dia, mungkin dekat dengan tempat kerja isteri dia. Jadi dengan harga yang berpatutan dia mampu beli, dia belilah. Dia beli pun atas orang kan.
Jadi selepas saja dia beli rumah ni, dah masuk barang-barang apa semua, mulalah hari-hari dia di rumah tersebut. Gangguan yang pernah berlaku kepada keluarga dia adalah gangguan yang pertama berlaku kepada isteri dia. Yang mana isteri dia pernah mengalami gangguan seperti dengar bunyi-bunyian dalam rumah. Ketika waktu malam, si Navin ni dah tidur, mungkin anak dia dah tidur, terdengar seperti ada orang menggunakan dapur. Macam ada orang dekat dapur. Mungkin bunyi cawan ke atau bunyi orang masak. Wow. Sebab dia nyatakan dalam kiriman, macam ada orang dekat dapur. Macam tu lah. Jadi mungkin bunyi pinggan ke apa. Jadi isteri dia, siapa ni, ada orang dalam rumah ke? Dia pun keluar daripada bilik, tengok ke arah dapur. Dapur gelap, tak ada orang pada waktu tu. Macam tu. Dan ada juga gangguan tukar channel. Waktu isteri dia berada di dapur, buka TV, dan kemudian anak dia berada dekat depan TV pada waktu tu, tiba-tiba channel berubah. Channel berubah. Jadi dia pun pergilah dekat anak dia kan, cerita apa awak tengok ni, kenapa tak tengok kartun tadi, contoh kan. Jadi dia pergi tengok, ni cerita lain. Tengok sekeliling anak dia, remote tak ada. Rupanya remote dekat atas TV. Macam tu. Jadi anak dia tak boleh capai TV tu. Tak capai TV, capai remote tu untuk tukar. Tak ada, anak dia tak sampai pun. Dan satu lagi, TV ni tak ada button untuk tukar manual, tak ada. Jadi macam mana boleh bertukar sendiri? Dia pun tukar balik. Lepas tu dia letak balik remote atas tu, dia sambung buat kerja dia. Sambung, tiba-tiba dia dengar, ni macam cerita lain. Pergi dia tengok, channel bertukar lagi. Macam tu. Itu gangguan yang isteri dia pernah kena. Dan ada juga gangguan yang mana anak dia seperti bermain dengan seseorang. Seperti bermain dengan seseorang dalam rumah. Tiba-tiba macam anak dia macam ketawa sendiri, macam bercakap seorang-seorang. Tapi bila isteri dia pergi ke arah bilik, tengok rupanya dia tengah bercakap seseorang. Macam main tu kan. Macam bercakap dengan orang. Tapi dia bercakap dengan siapa ni? Nanti tegur anak dia kan. Contoh, boy, boy cakap dengan siapa? Contoh kan. Boy bercakap dengan kawan. Siapa kawan dia? Adakah kawan hayalan ke? Navin cakap Navin tak tahu. Sebab ini apa yang isteri dia mengadu pada dia lah, bang. Apa? Anak ni lah macam cakap dengan sesuatu lah. Rumah ni ada apa-apa ke? Macam tu. Saya pun kena gangguan tu kan. Cuma Navin menindakkan lah benda tu. Jadi Navin kata tak adalah. Jangan fikir sangat lah. Rumah ni okey je. Saya duduk okey je. Dia kata macam tu kan. Okeylah, isteri dia diam lagi. Sampailah gangguan yang ketiga. Ini isteri dia kena namanya dia berada di ruang tamu. Berada di ruang tamu waktu tu. Dia nak berjalan pergi ke arah dapur. Ini Navin nyatakan lah. Isteri dia nak pergi ke arah dapur. Dia melalui satu lorong tau. Lorong ni, kira dia melintasi lorong ni. Lorong ni nak pergi ke arah bilik air, bilik dia orang. Macam tu. Jadi waktu isteri dia lalu, isteri dia nampak macam ada satu kelibat. Kanak-kanak yang serba hitam berlari daripada ruang tengah ni, lorong ni, masuk ke dalam bilik anak ni. Jadi waktu isteri dia nampak sekilas pandang ni, terus isteri dia pandang, lorong tu tak ada orang. Gelap lah. Jadi terus cakap pada Navin, pergi tengok dekat bilik boy tu ada apa Tadi nampak macam ada benda lari. Navin pun nak sedapkan hati isteri dia. Dia pergilah ke arah bilik tu, buka lampu dan memang tak ada apa-apa dalam bilik anak dia. Dan sekali lagi Navin cakap mungkin isteri dia berhayal lah. Ataupun tersalah nampak. Tapi gangguan yang Navin kena dan dia sendiri akui rumah tu memang ada sesuatu. Waktu tu dia pergi ke arah dapur. Berjalan daripada bilik pergi ke arah dapur. Ke arah dapur pada waktu tu cuba ambil makanan lah. Mungkin makanan ke ambil air macam tu. Dan dia dapati isteri dia berada di bahagian sinki. Yang mana dia kira isteri dia membelakangkan dia lah. Jadi isteri dia berambut panjang, sedang basuh pinggan. Baju, bentuk tubuh semua isteri dia. Jadi dia pun cakap dengan isteri dia, contoh kan, Sayang, banyak lagi ke nak basuh tu? Aku apa ni, jomlah tidur macam tu kan. Tapi isteri dia macam basuh je, macam tak endahkan dia berada di belakang. Jadi makin lama Navin pergilah ke arah isteri dia kan. Pergi ke arah isteri dia, mungkin nak peluk ke ataupun mungkin nak cuit ke kan. Saya cakap tak dengar ke? Contoh macam tu kan. Dia pergi semakin dekat dia dengan isteri dia ni yang berada di sinki ni. Waktu dia betul-betul dekat, dia baru nak sentuh isteri dia. Dia cakap dia terdengar suara isteri dia daripada dalam rumah. Kira mungkin dapur dia, di bahagian dapur ni ada ruang luar kan. Mungkin sinki dekat situ. Dia terdengar isteri dia panggil. Bang, kamu buat apa kat dapur? Macam tu. Dia dengar suara isteri dalam rumah. Dia terus cakap, yang diri depan aku ni siapa? Diri depan aku ni siapa? Waktu dia tengok susuk tubuh ni tadi, telinga dah dengar ni suara isteri dia. Tiba-tiba susuk tubuh ni
Toleh. Kepalanya toleh. Seolah nak pandang ke arah Navin. Tapi kali ni Navin tak nampak muka lah. Navin terus pusing belakang. Lari masuk ke dalam rumah semula. Terus pergi ke arah isteri dia. Tapi kejadian ni dia tak cerita pada isteri dia. Sebab dia takut isteri dia lagi bertambah takut lah kan. Dan gangguan yang terakhir yang Navin kena adalah waktu tu waktu malam. Dia sedang tidur di atas katil bersama dengan isteri dia. Dan pintu bilik memang dia tak tutup tau. Dia biarkan terbuka dan pintu bilik anak dia pun dia biarkan terbuka. Sebab anak dia tidur dalam bilik sendiri. Anak dia tidur dalam bilik sendiri. Mungkin dia dah ajar anak dia tidur bilik sendiri lah. Jadi waktu dia tengah tidur, dia tersedar sebab dia terdengar suara anak dia ketawa. Dan kemudian seolah-olah bermain dengan seseorang. Dia pun bangun, dia tengok ke arah isteri dia, isteri sedang tidur. Lepas tu dia tengok, gelap ni anak aku cakap dengan siapa ni juga tentu. Dan dia pun turun daripada katil berjalan menuju ke arah bilik anak dia. Dia keluar daripada pintu bilik dia ni, terus nampak pintu bilik anak dia. Dan anak dia pada ketika itu sedang duduk di bahagian lantai bilik bermain dengan satu susuk tubuh kanak-kanak yang serba hitam seperti apa yang isteri dia cakap. Dia nampak je susuk tubuh hitam tu, dia macam anakku main dengan siapa? Bam! Pintu bilik anak dia tertutup dengan sendiri. Pintu bilik anak dia tertutup dengan sendiri. Waktu ni dia kata dia buka pintu bilik anak dia, terus buka lampu. Dan anak dia pada ketika tu sedang duduklah dekat lantai ni, pandang ke arah pintu. Navin angkat anak dia, terus bawa ke dalam bilik dia lah, tidur bersama dengan dia. Start daripada tu, isteri dia dah tak nak dah tinggal kat rumah tu. Isteri dia pulang ke rumah, mungkin mak ayah. Isteri dia lah bersama dengan anak dia tinggal dekat rumah mak dia. Tinggallah si Navin ni seorang kat rumah. Dan dia adalah berbual dengan jiran dia. Jiran dia ni Melayu . Dia mungkin kawan-kawan satu flat lah ataupun satu perumahan kan. Jadi dia cerita lah, rumah aku ni macam ni lah ni. Mungkin kawan dia tanya. Ini mungkin dia tak nyatakan . Ini contoh. Mungkin kawan dia tanya, mana kau asyik keluar je, isteri kau tak ada ke? Contoh kan. Isteri balik kampung, rumah aku ni ada macam gangguan lah ni. Jadi dia minta lah tolong kawan dia ni, yang budak Melayu ni. Jadi kawan ni cakap, aku ni bukanlah pandai sangat bab-bab benda macam ni. Cubalah cara kau. Aku dah panggil orang dah. Waktu tu dia dah panggil orang yang mungkin ikut agama dia lah. Panggil datang, duit dah habis banyak dah untuk bersihkan rumah tu. Tapi still juga ada gangguan. Jadi kawan dia kata, okeylah tak apalah aku cubalah. Kawan dia pun datang rumah dan kemudian duduk di bahagian dapur. Di sini tempat meja dapur dia ni berada di tengah-tengah rumah. Ini apa yang Nabi nyatakan. Kawan dia duduk dekat situ dan pun tengok kan kawasan rumah. Dia kata, aku rasa macam tak sedap lah duduk dalam rumah kau ni. Memang tak sedap hati. Dia kata. Dan kemudian dia adalah buat bacaan sikit dia bawa kan. Dia baca apa semua dalam rumah. Buat air sikit air bacaan. Tapi Navin cakap kawan dia tu bagi tahu, kalau Melayu, cara kita lah orang yang beragama Islam, kita ada cara kita pagar rumah. Betul lah. Dan dalam masa kita pagar rumah, untuk menguatkan lagi pagar gaib ni, adalah amalan yang kita buat. Solat dalam rumah, kerap mengaji dalam rumah. Itu cara Islam. Itu apa yang kawan Nabi ni cerita pada Nabi. Jadi Nabi kata dia bukan Islam kan. Jadi dia tak bolehlah nak buat macam tu. Jadi okeylah tak apa, kawan dia tu pun balik. Lama juga selepas daripada kawan dia tu buat macam tu, gangguan tu dah tak ada lagi dalam rumah. Jadi semakin lama dia duduk kat situ, gangguan itu semakin timbul semula. Muncul semula adalah gangguan-gangguan tu. Jadi dia pun berpindah keluar. Ini yang akhir lah. Dia kata dia berpindah keluar, menyewa di tempat lain dan rumah itu disewakan. Sekarang masih lagi ada penyewa. Dan penyewa tu dah duduk dekat rumah tu hampir 6 bulan. Ini apa yang Nabi nyatakan. Tapi bila dia tanya kepada jiran pula, kepada penyewa dia ni, ada tak rumah ni dia terkena gangguan ke apa kan. Dan jiran dia kata ada. Jiran lagi. Penyewa maaf. Penyewa dia cakap ada. Ada gangguan. Cuma makin lama makin tak adalah dia duduk kat rumah tu. Ada penyewa dia ni Melayu Islam. Keluarga dia, satu keluarga lah. Keluarga Melayu Islam. Sampaikan dia berpindah keluar lah sebab dia tak tahan dengan gangguan dalam rumah tu. Apa sejarah rumah tu, apa semua, memang dia tak sedih. Dia tak ada tanya pun. Kenapa rumah tu jadi macam tu pun dia tak tahu. Jadi itulah pengalaman seram gangguan dan juga gangguan penampakan yang dikongsikan oleh pengirim kita ini, iaitu Nabi. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan?
Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi dan anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ini. Akan ada lebih banyak kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ini. Jangan lupa temu janji kita di dalam episod yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya. Love you all.